Selamat sejahtera, saya Viknesh, pelajar PhD semester kelima. Sebelum saya memulakan pembentangan saya pada pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kaizen untuk menyediakan platform konferensi ini. Tajuk kajian saya pada pagi ini adalah faktor-faktor peramal yang mempengaruhi pembinaan model resiliensi. Abstrak kajian saya, kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara resiliensi dengan faktor-faktor peramal iaitu kecergasan emosi, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran inovasi dan kemahiran kreativiti dalam kalangan pelajar pintar cergas akademik di sekolah menengah kluster. Selain itu, kajian ini turut akan melihat hubungan kekuatan model yang melibatkan faktor-faktor peramal. Pengenalan kajian, kepintaran dan kecemerlangan dalam bidang akademik dalam kalangan pelajar dalam dan luar negara menjadi isu yang hangat dalam ahli akademik dan perindustrian. Konsep kecemerlangan yang dicapai oleh seorang pelajar dalam bidang akademik menjadi perbahasan utama dalam kalangan masyarakat kita. Ramai dalam kalangan akademik melihat kecemerlangan tersebut dalam konteks akademik semata-matanya. Konstruk utama yang digunakan dengan melihat jumlah A yang dimiliki oleh seorang pelajar. Jumlah grade A yang banyak akan memberikan gambaran bahawa pelajar tersebut adalah pelajar yang cemerlang. Manakala pelajar yang kurang mendapat grade A dikategorikan sebagai pelajar yang sederhana dan juga lemah. Bagi pihak perindustrian, kecemerlangan seseorang pelajar bukan sahaja bergantung pada jumlah grade A yang diperoleh semata-matanya, tetapi apa yang lebih penting dan utama ialah sejauh manakah seseorang pelajar itu mempunyai kemampuan resiliensi yang tinggi untuk mempamerkan kemahiran-kemahiran insania mereka seperti kecergasan emosi, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran inovasi dan kemahiran kreativiti. Penyataan masalah. Berdasarkan kajian yang dijalankan dalam dan luar negara mendapati bahawa kurang kajian yang dijalankan terhadap resiliensi dengan pelajar pintar cergas akademik. Menurut Robinson 2002, pelajar pintar cergas akademik bermaksud pelajar yang mempunyai potensi, kebolehan dan keupayaan yang tinggi dalam bidang akademik. Pada dasarnya, golongan pelajar pintar cergas akademik ini merupakan pelajar yang hampir sama dengan pelajar yang lain. Namun, apa yang membezakan antara pelajar pintar cergas akademik dan pelajar biasa adalah daya pemikiran dan mempunyai personaliti yang berbeza. Pelajar pintar cergas akademik sentiasa mengalami masalah dalam pergaulan sosial. Kebanyakan pelajar ini suka melakukan kerja sendiri, senyap dalam kelas, tidak mempunyai ramai kawan dan sentiasa bersendirian dalam dunia mereka dan tidak tunduk pada tuntutan budaya yang terkini. Sambungan. Setengah pelajar pintar cergas akademik menumpukan perhatian kepada aktiviti sendiri. Kecenderungan mengasingkan diri dan sentiasa dihujani dengan pujian sehingga pelajar ini membina sikap rendah diri dengan kebolehan diri yang melibatkan dengan dari segi kemahiran. Kebanyakan masyarakat beranggap pelajar pintar cergas akademik diklasifikasikan sebagai seorang pelajar yang nerd dan tidak yang berkurang sosial apatah lagi melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan di sekolah. Menurut Padura 2014, masalah kurang penglibatan diri dalam bentuk aktiviti dan aktiviti fizikal di sekolah menjadi isu yang utama dalam kalangan pelajar pintar cerdas akademik. Tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan resiliensi dengan faktor-faktor peramal iaitu kecergasan emosi, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran inovasi dan kemahiran kreativiti dalam kalangan pelajar pintar cergas akademik. Objektif utama kajian saya untuk mengenal pasti adakah terdapat hubungan di antara faktor-faktor peramal iaitu kecergasan emosi, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan, kemahiran inovasi dan kemahiran kreativiti. Metodologi kajian. Metodologi kajian. Sampel kajian ini melibatkan 217 orang pelajar pintar cerdas akademik dari tingkatan 4 yang memperoleh keputusan yang cemerlang. Kajian ini dijalankan di Perak. Dan lima buah sekolah dipilih sebagai tujuan kajian. Semua sekolah yang dipilih adalah sekolah kluster ataupun sekolah cemerlang. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sepenuhnya.
Kajian ini menggunakan analisis model laluan iaitu Smart Partial Least Square Structure Equation Modeling iaitu SEM version 3. Smart PLS ini digunakan dalam kajian ini untuk menguji hipotesis dan keputusan ini akan mengesahkan bahawa resiliensi mempunyai hubungan signifikan dengan faktor-faktor peramal. Justification menggunakan analisis Smart PLS dalam kajian saya. Apabila justification pertama, apabila objektif bersifat peramalan, bukan pengesahan. Yang kedua, apabila data kajian taburan tidak normal. Ketiga, apabila kajian menggunakan model yang kompleks. Keempat, apabila jumlah data bersih tidak yang boleh dianalisis adalah sedikit. Kelima, apabila memerlukan pengaji menguji perhubungan antara serentak. Metodologi kajian. Sebelum menjalankan structure equation modeling, terdapat 6 langkah yang penting iaitu langkah pertama, menentukan model struktur, menentukan model pengukuran, pengumpul dan memeriksa data, menentukan anggaran model laluan, menilai model pengukuran reflektif dan formatif, dan terakhir menilai model pengukuran. Dapatan kajian saya, selepas pengaji mengesahkan model pengukuran ke atas instrumen kajian, maka analisis instrumen yang telah disahkan digunakan untuk menganalisis objektif dan menguji hipotesis dalam kajian. Pengaji melaksanakan analisis model melalui pengiraan di Smart PLS, algorithm, bootstrapping dan blindfolding. Nilai R square, size effect dan nilai standardized beta yang dihasilkan melalui fungsi Smart PLS algorithm. Nilai T value dan P value diperoleh melalui Smart PLS bootstrapping. Menurut HEAD 2017, nilai R square adalah digunakan untuk menentukan kekuatan sesuatu model yang boleh dikategorikan seperti berikut. Nilai R square 0.26 dikategorikan sebagai kuat. Nilai R square 0.13 dikelaskan sebagai sederhana dan nilai R square 0.02 dikategorikan sebagai hubungan yang lemah. Dapatan kajian saya dah bentukkan dalam satu jadual. Faktor peramal yang pertama, kecergasan emosi. Nilai R square saya adalah 0.26, ia menunjukkan hubungan yang kuat. Yang kedua, kemahiran komunikasi dengan resiliensi menunjukkan nilai R square menunjukkan 0.27, juga menunjukkan hubungan yang kuat. Kemahiran kepimpinan juga menunjukkan hubungan yang kuat. Kemahiran kreativiti juga menunjukkan hubungan yang kuat. Dan kemahiran inovasi turut menunjukkan hubungan yang kuat. Secara kesimpulannya, semua R square dalam kajian saya menunjukkan hubungan yang kuat. Dapatan kajian. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa resiliensi menunjukkan hubungan yang teguh dan signifikan dengan kecergasan emosi. Oleh itu, hipotesis pertama diterima. Hubungan resiliensi dengan inovasi juga mempunyai hubungan yang teguh, maka hipotesis yang kedua turut diterima. Seterusnya, antara kemahiran resiliensi dengan kemahiran kepimpinan turut diterima dan hubungan antara resiliensi dengan kemahiran komunikasi dan kreativiti juga turut diterima. Oleh itu, hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa resiliensi mempunyai hubungan yang teguh dengan faktor-faktor peramal seperti kecergasan emosi, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan dan kemahiran inovasi dan juga kemahiran kreativiti. Ini adalah model terakhir dalam kajian saya selepas melalui 6 langkah yang penting. Terima kasih kepada pihak Kaizen untuk memberikan peluang kepada saya untuk membuat pembentangan conference. Terima kasih.